Barat mengkritik Cina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan Tibet. Dalam sidang Majelis Umum PBB Selasa 22 Oktober 2024, Duta Besar Australia untuk PBB James Larson mendesak Cina untuk menegakkan kewajiban HAM internasional. Hal itu dilontarkan Larson atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris di depan Komite HAM. Tak tinggal diam, Cina pun menepis kritik dari Barat. Cina menyebut AS dan sekutunya telah menggunakan kebohongan untuk melakukan provokasi dan konfrontasi. Beijing juga menyebut Barat seolah tutup mata dan mengabaikan situasi di Gaza, Palestina. Beijing telah mendapat kritik atas dugaan pelanggaran HAM selama 2 tahun terakhir. Dalam laporan PBB dituliskan bahwa Cina telah secara sewenang-wenang dan diskriminatif menahan warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang. Cina disebut telah melakukan kejahatan kemanusiaan secara serius.